Welcome to our channel. Sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari. Bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam rangka penyampaian RAPBD tahun anggaran 2021, meskipun rapat paripurna hari ini belum sampai kepada tingkat pengambilan keputusan, alangkah baiknya kami informasikan tentang kehadiran anggota dewan yang telah menandatangani sebanyak 18 orang. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka penyampaian RAPBD tahun anggaran 2021 yang resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apabila berbeda tentang APBD tahun anggaran 2021, untuk itu marilah kita dengarkan bersama-sama sebentar Bupati. Dalam hal ini dibacakan oleh Wakil Bupati penyampaian RAPBD tahun anggaran 2021 kepada saudara Wakil Bupati, kami persilakan. Thank you.
Dengan ini saya terima Perda APBD Kabupaten Lampung tahun anggaran 2021 beserta penjelasannya. Selanjutnya kami serahkan kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung untuk ditindaklanjuti kepada saudara Habib Umar untuk mengambilnya. Kami persilakan. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillah dari langit, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung